Surga itu di mana? Di atas apa di bawah? Di mana antum tahu bahwa surga di atas? Karena Adam diturunkan. Kalau turun dari atas, alhamdulillah, masih jalan bahasanya gitu ya. Karena yang namanya turun mesti dari atas. Kemudian surga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala inda malikin muqtadir. Di sisi Allah maharaja yang sangat berkuasa. Makanya antara Adam diturunkan, kemudian surga di atas, ruh orang yang meninggal diangkat lagi ke atas dan disebut berpulang ke rahmatullah. Kemudian Allah jelaskan dirinya di atas, malaikat melaporkan lagi kerjanya ke naik lagi ke atas. Ini semuanya sejalan. Tapi pas pembahasannya berubah dari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW, akhirnya orang ribut gara-gara Allah di atas. Harusnya ada perlu diributkan ini. Sudah jelas, surga di atas. Di sisi Allah yang maha tinggi dan maha berkuasa. Kemudian setiap anak Adam, bila meninggal, ruhnya diangkat ke atas. Kan itu yang dipelajari selalu, bahwa ruhnya diangkat ke atas. Sehingga dikenallah dalam bahasa manapun, bahasa dunia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, oh sudah mangkat. Mangkat ke mana? Ke atas. Adam diturunkan dari malaikat di malam Lailatul Qadar, turun ke bumi. Habis itu naik ke atas lagi. Malaikat melaporkan amal kepada Allah, naik ke atas. Jelas alamatnya. Sehingga laporannya sampai. Kalau tak jelas, laporannya tak sampai. Tapi pas pembahasan, di mana Allah ribut sesama kaum muslimin yang tak pernah ribut di generasi pertama. Baru ribut setelah datangnya kaedah-kaedah buatan manusia. Ya, kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini. Kita bilang pula kalau begitu tak mesti begini, dan kalau tidak begitu tidak mesti begini. Ya, itu kan buatan manusia semuanya. Lalu dicari ayat-ayat yang mutasyabihat, dijadikan untuk menghukum ayat-ayat muhkamat. Ini terbalik. Yang jelas harusnya memimpin, yang tak jelas harusnya di belakang. Ayat muhkamat harus memimpin di depan, ayat mutasyabihat ngikut dari belakang. Ini enggak. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Mutasyabihat, mutasyabihat yang satu ini melumat seluruh ayat-ayat muhkamat. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.